Datuk Seri, hari ini ahli MKT UMNO ada sebutlah, dia kata masalah kekurangan dana yang dihadapi oleh calon PRN calon PN kali ini disebabkan oleh kiparah, dah dia kata, sebab PN yang membekukan akaun UMNO sebelum ini. Komen sikit Datuk Seri. Siapa yang sebut tak? Jazlan. Yalah, kita bergerak dengan pelbagai cara dalam menghadapi mana-mana pilihan raya. Sejak sekian lama, daripada PAS sendiri, kita telah mengumpulkan dana di peringkat cawangan masing-masing. Baik saja selesai pilihan raya. Besok, hari ini habis pilihan raya, besok mereka telah memulakan proses untuk mengumpul dana. Jadi, bayangkan dalam masa 5 tahun, sedikit demi sedikit, masing-masing sudah menyediakan dana yang mencukupi untuk buat kerja-kerja asas di peringkat DUN. Memanglah tekanan yang dibuat oleh kerajaan peringkat pusat terhadap akaun bersatu itu memberi kesan kerana ianya dibuat sebelum pilihan raya. Seolah-olah dilihat ianya ada tujuan yang khusus kenapa dibuat sebelum pilihan raya itu. Pun begitu, kita lihat sekarang ini semua dapat bergerak dengan baik. Hatta di negeri-negeri lain sekalipun, di Penang, di Negeri Sembilan, di Selangor, jentera dapat bergerak dengan cara yang sesuai dengan keadaan dana yang sedikitlah. Yang penting ialah semangat semua jentera dengan petugas-petugas, termasuklah pengundi-pengundi muda, itu sangat tinggi. Jadi pada saya, ini satu cabaran tapi tidaklah memberi kesan yang sangat besar kepada gerak kerja jentera pilihan raya. Maksudnya orang kata tak terjejas lah. InsyaAllah kita mampu untuk berdepan. Tadi tadi tu saya sebut apa larangan yang ayah cik untuk masuk ke Saudi tu kan. So memang dia orang ketandusan isu ke terpaksa? Pada saya, ya, saya setuju bahawa ini adalah ketandusan isu. Isu-isu terpaksa dibuat, di-create untuk menimbulkan perspektif yang negatif. Dan ianya tidak akan terhenti pada situ. Saya mendapat pelbagai maklumat yang sampai kepada saya bahawa perancangan sedang dibuat untuk menambah lagi rempah ratus, yeah, perkara-perkara yang palsu seperti itu di masa yang terdekat ini sehingga sampai hari pengundian. Jadi saya mohon kepada semua pengundi-pengundi supaya dapat mengamalkan self-restraint masing-masing bila menerima berita-berita yang sedemikian. Maksudnya serangan-serangan itu berbentuk peribadilah? Ya, dia sampai peribadi dan ada pelbagai bentuk serangan-serangan lain kepada parti dan sebagainya. Dan saya percaya kekuatan mental diperlukan pada saat ini dan insyaAllah jentera kami, khususnya di Terengganu ini, kita ke berdepan dengan apa jua cabaran-cabaran seperti ini.